Kedatuan Luhut tengah melakukan persiapan rapat untuk menyambut kedatangan bakal calon Presiden Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan. Anies direncanakan akan mengunjungi Kota Palopo, Sulawesi Selatan pada Sabtu 23 September 2023, akhir pekan mendatang. Jadwal kedatangan Anies di Bandara Legaligo Bua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, pukul 9.45 WITA. Selama kunjungannya, Anies memiliki beberapa agenda penting. Setelah tiba di bandara, ia akan langsung menuju Kota Palopo dan berencana untuk ziarah ke makam para raja-raja Luwu di Lokowe Jalan Ratulangi. Anies juga akan berkunjung ke Istana Kedatuan Luwu untuk mengikuti upacara Mapesabi, sebuah ritual penghormatan kepada tuan rumah atau yang dituakan di tanah Luwu, termasuk perangkat kedatuan Istana Luwu. Ketua Panitia Sarmahadeyang mengungkapkan bahwa masyarakat Tanah Luwu sangat bersyukur atas kedatangan tokoh nasional ini dan mereka akan menyambutnya dengan prosesi adat yang telah disepakati bersama. Prosesi ini meliputi Anies Baswedan berjalan di bawah susunan tombak, disambut dengan tari padupa dan kemudian dihiasi dengan beras serta pemasangan pin dan penyerahan kawali sebagai penghormatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita pada selamat. Jadi ini sebuah kesyukuran yang luar biasa bagi kita masyarakat Tanah Luwu karena salah seorang tokoh nasional akan berkunjung ke Tanah Luwu terus di Kedatuan Luwu. Tentu kita akan menyambutnya dengan prosesi adat yang telah kita sepakati bersama-sama. Yang pertama itu kita ripadupai mandrawe, lalu masuk ke tabu-tabuang ripadupai lelung, kemudian riwata. Dan setelah itu, sebelum menginjakkan kaki di Salesae, juga akan dijemput dengan tari padupa, kemudian dari Apori, Wene Kulau. Kemudian diajaklah masuk ke dalam Salesae dengan prosesi Ripalibu Rilamin Kulau. Sebelumnya akan ada namanya prosesi Ripatudang. Setelah itu akan keluarlah Opu Cening Luwu, lalu masuklah prosesi inti yaitu Mapesabi. Semua kegiatan ini akan dilaksanakan sesuai dengan adat Luwu dan pedoman yang berlaku di kedatuan. Wakil Ketua DPRD Kota Palopo Abdul Salam menegaskan bahwa mereka akan memberikan jamuan terbaik kepada Anies Baswedan sebagai bentuk penghargaan atas kunjungannya yang diharapkan membawa perubahan dan keadilan bagi Tanah Luwu di masa yang akan datang. Dan juga kami dari Partai Nasdem, organisasi partai yang dan intinya bahwa akan memberikan jamuan yang sangat spektakuler bagi kedatangan Bapak Anies Rashid Baswedan untuk membawa perubahan dan kebangkitan dan kesejahteraan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya di Tanah Luwu. Setelah upacara tersebut, Anies akan melaksanakan sholat duhur di Masjid Jami Tua yang terletak di seberang jalan dari Istana Kedatuan Luwu dan akan memberikan kultum kepada jamaah. Setelah menyelesaikan semua agenda di Palopo, Anies dijadwalkan kembali ke Bandara Bua untuk terbang ke Makassar pada pukul 12.30 sampai 13.00 WITA. Sulfikri mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.